Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Arif Anggara 19. Anjay, mantul termantul mantul. Oke, di video kali ini channel Arif Anggara 19 akan membahas mengenai max rating dan juga cara meracik dari Italy National Team Selection di edisi 7 November 2020. Dan langsung kita akan bahas dari max rating Donarius dan juga kawan-kawannya Gaskin. Yang pertama di sini kita bahas dulu mengenai Donarius, Binlod, Karius, dan maxnya itu bisa sampai 99, guys, setelah di boosting dengan level gaya main tim tidak hanya 100, harus 100 ya, tapi di 99 atau 98 pun itu udah bisa nyampe 99 ya. Oke, terus juga kalian bisa lihat langsung dari statistiknya. Dan ini adalah cara meracik dari seorang Donarius Binlod Karius. Kekuatan udara 4, GK 1, 2, 3, 8 semuanya ya. Oke, dan kalian jangan perlu memperhatikan dari kecakapan gamen, karena semuanya itu udah nyampe 90 ya. Oke, dan terus juga selain Donarius ada juga Barella. Waduh, Barella sayang banget guys, di sini tidak nyampe 98, cuma nyampe 97 saja ya. Oke, tapi kalau misalkan kalian punya POTW-nya si Barella, kalian lebih baik pakai POTW-nya ya. Tapi kalau ini cuma nyampe 97 aja ya. Dan ini ada cara meraciknya. Kemudian kalian bisa tambahin umpan 8, dribble 8, ketangkasan 4, kekuatan tubuh bagian bawah 8, kekuatan udara nggak usah, dan bertahan sisanya tambahin 4 ya. Dan ini adalah statistiknya ya, cukup istiqomah apalagi stamina kuda, ngeri-ngeri sedap, termantap-mantap. Dan kita lihat dari segi pemposisian, selain bagus jadi CMF, bagus jadi AMF, DMF, RMF, serta LMF pun boleh ya. Oke, dan ini adalah gudang skill yang dikuasai oleh seorang Nicolo Barella. Oke, dan juga ada Bastoni, anjay, back underrated, max sampai 99, ngeri-ngeri sedap, termantap-mantap. Anjay, nggak disangka-sangka loh, dia bisa max sampai 99 ya, dengan gaya bermain back overlap ya. Oke, dan ini adalah cara meraciknya. Kalian bisa tambahin ketangkasan 4, kekuatan tubuh bagian bawah tambahin 4, kekuatan udara tambahin 8, serta bertahan sisanya tambahin 13. Oke, nah selanjutnya juga ini dari segi pemposisian cuma bagus jadi CB aja. Dan dia memiliki skill umpan berbobot. Anjay, jamaah Longbolias, orang Bastoni. Langsung kita pindah ke yang selanjutnya. Oke, di sini ada Ciro Immobile, maxnya sampai 97 ini setelah di boosting ya. Oke, dan ini ada cara meraciknya. Tembakan tambahin 8, umpannya nggak usah, dribble 4, ketangkasan 9, kekuatan tubuh bagian bawah tambahin 4, serta kekuatan udara tambahin 4 ya. Dan dari statistiknya ini bagus dari finishing, sundulan pun ada, kekuatan tendangan, akselerasi, serta kesadaran menyerang yang di atas rata-rata juga ya. Oke, next dari segi pemposisian, selain bagus jadi CF, bagus jadi SS, dan juga LWF ya. Dan ini adalah segudang skill yang dimiliki oleh seorang Ciro Immobile. Oke, next juga selain itu ada Pellegrini guys, maxnya sampai 95 dan ini potensial menjadi 98 ya. Dan ini adalah cara meracik dari seorang Pellegrini. Tembakan 4, umpan 8, dribble 12, ketangkasan 8, serta kekuatan tubuh bagian bawah tambahin 5. Dan dari segi statistik ini cukup istiqomah banget, semuanya nyala kecuali sundulan, lompatan, serta kesadaran bertahan. Dan itu pun dari segi perebutan bola, agresi, keterlibatan defensif itu bagus ya guys ya. Ini paket lengkap di Pellegrini ya. Oke, terus juga dari segi pemposisian ini multi talent nih guys ya. Selain bagus jadi AMF, CMF pun boleh, DMF, SS, serta LWF. Dan ini adalah segudang skill yang dimiliki oleh seorang Pellegrini dengan gaya bermain penyerang lubang ya. Oke, next juga selain Pellegrini ada juga Locatelli, maxnya sampai 94 di boosting, potensial menjadi 96 dengan gaya bermain orkestrator ya. Oke, dan ini adalah cara meraciknya. Umpan 4, dribble 4, ketangkasan gak usah, kekuatan tubuh bagian bawah tambahin 7, di udara 4, serta bertahan tambahin 12 ya. Dan kita lihat dari segi statistiknya, semuanya nyala juga guys ya, semua nyala kecuali finishing dan juga kesadaran menyerang ya. Oke, terus juga dari segi pemposisian bagus juga, hampir sama kayak si Pellegrini, tapi cuma bagus di 3 posisi aja. Selain bagus jadi DMF, dia bagus jadi CMF maupun AMF ya. Dan ini skill-skill yang dikuasai oleh seorang Locatelli. Oke, nah selanjutnya juga selain Locatelli ada juga Sandro Tonali, maxnya sampai 94 di boosting, potensial menjadi 96
dengan gaya bermain pemain jangkar. Ini ada cara meraciknya. Umpan 4, dribel 4, ketangkasan gak usah, kekuatan tubuh bagian bawah 7, di udara 4, serta bertahan 12. Sama seperti Locatelli cara meraciknya ya. Oke, terus juga dari segi statistik ya bagus juga nih. Oke, dan dari segi umpan-umpan apalagi ya, stamina kuda. Terus dari segi bertahan yang ajib surajib, tak gejib-gejib, dengan agresi 94 ya, kekuatan tendangan 84 tuh. Bisa tuh tendangan jarak jauh ya. Oke, terus selain bagus jadi DMF, dia bisa support jadi CMF juga. Dari segi umpan-umpan dan juga tembakan jarak jauh, jangan lupa aja kalau misalkan kalian dapetin Tonali, jangan lupa pakai tendangan jarak jauhnya ya. Oke, next juga selain Tonali ada juga Mancini, max sampai 92 di boosting potensial menjadi 95. Dan dengan gaya bermain sama seperti Bastoni, yaitu back overlap. Ini adalah cara meraciknya ya. Oke, kekuatan tubuh bagian bawah tambahin 4, di udara 6, serta bertahan tambahin 12. Kita lihat dari segi statistiknya, sunduan bagus, stamina awet, lompatan, kontak fisik pun ada, agresinya 91, tapi lebih bagus Bastoni. Oke, terus juga dari segi pembosian ini, selain bagus jadi CB, bisa juga jadi DMF ya. Oke, nah kita lihat dari segi skillnya, dia cuma memiliki 6 skill ya, blocker, intercept, maka juang, dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya selain Mancini ada juga Leonardo Bonucci, maxnya sampai 93 di boosting potensial menjadi 95 dengan gaya bermain build up back pembangun serangan. Terus juga untuk cara meraciknya itu 4 bagian bawah, di udara 8, serta bertahan tambahin 12. Kita lihat dari segi statistiknya, sundulan bagus ya guys, 87. Umpan-umpan jangan salah. Terus juga dari segi agresi, perebutan bola, bertahan, serta keterlibatan bertahan atau keterlibatan defensif 92. Ini bagus banget ya. Oke, ya udah pada tau lah ya gimana kemampuan seorang Bonucci dalam menjadi back handal di Juventus ya. Oke, walaupun masuk Piala Eropa ya. Oke, terus juga dari pembosan cuma bisa jadi back saja, dan ini adalah segudang skill yang dimiliki oleh seorang Bonucci. Oke, next selain Bonucci ada juga Cristante, maxnya sampai 91, potensial menjadi 94 dengan gaya bermain berusak. Dan ini adalah cara meracinya ya. Umpan 4, dribel 4, terus juga ketangkasan gak usah, bagian bawah 8, di udara 4, serta bertahan tambahin 12 ya. Dari segi statistik biasa-biasa aja sih guys ya. Oke, yang bagus dari umpan-umpan, stamina, bertahan pun boleh lah ya, istiqomah. Kekuatan tendangan 85. Dan terus juga selain bagus jadi DMF, dia bagus juga jadi CMF, AMF, center back pun boleh guys. Dan ini adalah skill yang dikuasai oleh seorang Cristante. Dan yang terakhir ada Politano. Oke, dengan max sampai 91, potensial menjadi 94 dengan gaya bermain saya produktif. Oke. Nah, Metropolitano di sini cara meraciknya ya, tembakan 4, umpan 4, dribel 9, ketangkasan 8, bagian bawah 8, serta sisanya kekuatan udara tambahin 1 ya. Dari segi statistik cukup istiqomah ya. Dan yang merahnya cuma sundulan, lompatan, kontak fisik, serta defense-nya ya. Yang selain itu bagus-bagus semuanya ya. Dan dari segi pembosian dia bagus, mau dipakai dimanapun boleh ya. Oke, selain posisi aslinya RWF, dia bagus jadi SS, LWF, CF, AMF, LMF, serta RMF. Dan ini adalah skillnya, dan jangan lupa dia punya skill super sub yang ngeri-ngeri mantap. Oke, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.